Assalamualaikum. 207. Selamat berpuasa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Saya masih berada di Brunei. Buat semua orang-orang Brunei, jangan lepaskan peluang ni kerana berhijrah tinggal hari ini dan esok sahaja akan berada di sini. Daripada pagi tadi saya di sini dan alhamdulillah sokongan daripada orang Brunei tidak putus-putus sehingga sekarang. So ni adalah booth berhijrah di sini. Boleh pergi di sini di Al-Barakah Ballroom level 7 di Parkview Hotel Jurudong, Brunei. So hari ini adalah hari yang sungguh sedih sebenarnya kerana saya baru mendapat berita tentang pemergiannya Kak Haja Faziani Rohban, orang yang sangat baik yang saya kenali. Dan alhamdulillah daripada hari pertama sehingga sekarang, Kak Faziani ini bukan saja dekat pada saya tapi rata-rata yang dia kenal. Dan rata-rata Instagram saya hari ini penuh dengan, sekejap ya, saya ambil position dulu. So rata-rata saya ambil position dulu. So rata-rata orang yang mengenali arwah Kak Faziani daripada tadi, saya tengok semua orang yang kenal dia menangisi pemergian dia. Tadi saya mendapat berita tu daripada isteri Datuk Seri Alif Syukri. Saya sedih sangat. Dia message saya personally, Datin Sri Shida message saya personally bagi tahu yang Kak Faziani mengalami kemalangan. Sebab dua hari lepas dia message saya personally, dia kata assalamualaikum B, dia kata kakak baru habis main subuh, kakak teringat B, dia kata rindu pula dengan B, dia kata datanglah Kelantan, dia cakap dengan saya macam tu. So saya kata insyaAllah kak, lepas saya ke Brunei saya akan datang Kelantan, kakak masaklah. Saya bergurau lagi dengan dia, dia kata insyaAllah B, dia kata. So hari ini mendapat berita tentang perginya Kak Faziani itu sedikit sebanyak membuatkan saya rasa sedih sangat. Because at the end of the day hanya kita dan Allah saja yang paling penting, hubungan kita dan Allah saja. Karena yang kita tinggalkan hari ini, yang kita ada hari ini, tidak akan boleh kita bawa apapun. Suami kita, harta kita, anak-anak kita dan semuanya kita tinggalkan. Hanya kita dan amalan kita saja yang kita bawa. And then saya sedih tadi, saya keluar lambat sebenarnya daripada hotel ke sini kerana saya nangis sebab tadi Kak Faziani ni dia sangat rapat dengan saya. Walaupun kami jarang berjumpa tapi dia sentiasa tanya call saya daripada Kelantan. Dan daripada first edition berhijrah, dia borong berhijrah banyak sangat sehinggalah latest collection saya. Latest collection saya ni Kak Faziani beli lebih 20 lebih pasang sekali beli. Masa tu saya masih lagi di Turki. Jadi orang dia not only pemurah, orang dia baik, tak pilih kawan. Dia kawan dengan semua orang. So inilah orang kata, tadi saya buka Instagram, rata-rata mendoakan
rata-rata mendoakan dia punya pemergian. Berarti actually ramai yang menangisi pemergian Kak Nur, Faziani. Berarti dia sangat baik ya, bukan je pada saya tapi pada sesiapa yang kenali dia. That's why dia berjaya di dunia dan akhirat. Dia kemalangan hari ini pun disebabkan lepas main subuh tadi dia bergerak, lepas dia duha dia pergi Thailand untuk bagi sumbangan kepada pekerja-pekerja kepada anak-anak yatim di Thailand, di Pattaya. So kemuliaan dia tu kita sebut, kita yang masih lagi hidup hari ini, kita sebut kemuliaan Kak Faziani. Berarti subhanallah, amalan dia di sisi Allah tu luar biasa. Dia baru sahaja balik daripada umrah, menunaikan umrah 3 atau 4 hari yang lepas. Lepas tu dia meninggal dalam bulan Ramadan lagi. Subhanallah, ya Allah. So, ya betul. Takziah bagi semua keluarga Kak Faziani, anak-anak dia. So, semalam saya sempat lihat sebelum saya tidur. Saya sempat tengok Insta story Kak Faziani. Itu itu yang last saya tengok sebelum saya tidur semalam. Story Kak Faziani. Tak sangka bangun pagi ni berita tu yang saya dengar. So sedih sangat. Tapi inilah hakikat kehidupan. Apa yang kita ada hari ini, apa yang terjadi hari ini, semuanya akan tinggal. So Allah juga memberikan 1000 keberkahan bagi Kak Faziani kerana subhanallah sudahlah dia meninggal dalam keadaan berpuasa, nak hantar pula sedekah untuk tolong orang lain. Dan tengoklah hari ini berapa banyak yang menceritakan tentang kebaikan dia. Subhanallah. Kalau ada yang kita patut cemburu, bukan pada kekayaan dia, tapi kita harus cemburu tentang amalan dia. Apalah amalan yang dia buat sehingga begitu baik sekali pengakhiran kehidupan dia. Semoga kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Dan semoga kita sentiasa istiqomah di jalan Allah, bukan sahaja pada bulan Ramadan tapi pada bulan-bulan yang lain. So buat orang Brunei, jangan lupa singgah di booth kakak hari ini di Brunei. Saya peganglah macam ni. So buat orang-orang Brunei, jangan lupa singgah di booth Vihijra yang datang daripada pagi semalam, terus menyokong Vihijra dari tempat jauh-jauh. Banyak yang singgah di sini untuk beli Vihijra. Saya mengucapkan thank you so much. Semoga kalian happy kedatangan kami di sini. So sesiapa yang datang sini tidak perlulah beli tidak perlulah bayar kos penghantaran, kerana kos penghantaran ke overseas sangat mahal. They add on more another 100. So inilah peluang kalian yang berada di Brunei untuk mendapatkan Vihijra. Kak V tak balik. Saya akan melawat arwah jenazah. Walaupun untuk pergi ke kubur dia sekalipun Isnin nanti, insyaAllah. Itu memang sudah niat saya. Kerana kawan ni boleh cari ramai.
Tapi dengan Denny special sikit. Lagipun masa mungkin dalam hidup dia kita jarang appreciate things. So insyaallah, sebab saya sudah niat mau ke sana. Saya balik daripada Brunei esok malam. Insyaallah saya akan ke Kelantan Isnin nanti untuk melawat dia dan keluarga dia. Kerana dia orang yang sangat baik, ya. Susah saya nak cakap tentang tu. Kerana hanya orang yang kenal dia saja yang tahu. Dan ramai sangat menangisi pemergian ke Fazian ini. Ramai sangat call saya daripada saya bangun tadi. Sampai sekarang orang tak berhenti message saya. Mungkin mereka ingat saya tak tahu. Sampai sekarang ramai orang call saya. Orang yang first bagi tahu saya tentang pemergian ke Fazian ini adalah Datin Seri Syida, wife pada Dato' Ali Syukri. Dan siapa, terlalu ramai yang bagi tahu saya. So telah, semoga arwah tenang dan dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan di tempat golongan orang-orang yang beriman, para solehin. Insyaallah doakan dia di bulan Ramadan ni. Semoga doa-doa kalian tu diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. So selamat berpuasa untuk hari ini dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.